sana yang masih di luar silakan saja untuk membuka mendukung open turnamen sepak. Gunakan segala kebutuhan rumah sponsor-sponsor tim kita di apa-apa. Dan kesebelasan Buda Laut Belahan Wetan besok akan ada pemberi tiket ada masuk hanya seharga Rp10.000 dan tiket asal dengan tiket anda jangan dibuang siapa tahu nanti anda akan mendapatkan terpas menarik. Namun kita akan pindah ke lapangan Garuda Nusa Jati. Nampaknya kali ini kita lihat saudara-saudara jika pemimpin pertandingan juga sudah hadir cover yang setia untuk mengambil gambar daripada pemain Jok. Juga kami Jok. Selamat datang Jok. Kepada kesebelasan dari Pantai Sakti Jetis bahwa Aswan Profit Bapak saya Ramel hadir nampaknya di tengah-tengah kita dari kesebelasan Pantai Sakti Jetis pemain yang handal, lincah dan gesit pula. Maka dan itu kepada segenap para pengunjung, para pandem terimil kepada tim dari PS Pantai Sakti Jetis karena waktu sudah sore akan segera dimulai untuk menuju ke sebelah kami samping panggung reporter akan terjadi. Pantai Sakti Jetis kali ini menggunakan jersey bersepatu beraneka ragam di sebelah kiri gawang yaitu panggung reporter. Dia adalah PS Pantai Sakti. Dari dua tim ini akan berlaga pada sore. Mari kita bersama-sama menyaksikan secara langsung di lapangan Gerida Raga Jepara Wetan. Dan waktu sepertinya kami berikan kepada juru operator. Juga Al-Musa dan barisan depan ada dokumentasikan oleh panitia nampak dia akan didokumentasikan ala dari PS yaitu Pantai Sakti Jetis. Nampaknya menghadapi sikul bundar pada saat sore ini akan kami melaporkan pandangan mata kali ini saudara. Bola sudah ada di titik tengah akan dihadapi Tumin penjaga gawang kali ini. Novin sudah berdiri tegak lurus di bawah Mister Gawang kali ini saudara. Pimpinan pertandingan kali ini sudah membuyur kulit yang begitu panjang. Kami akan mencoba yaitu yaitu menyampaikan laporan pada mata kali ini saudara. Di mana sudah berdiri di tengah lapangan kali ini langsung saja umpankan kepada orang belakang kali ini ada Sopar. Tarik ke belakang Sopar. Kita pula sediakan dengan Sopar. Umpan tarik ke belakang dia dan penjaga gawang kali ini Fendra. Terapkan kali ini dengan kerjasama yang menjaga sudah Arifin. Arifin langsung dibawa ke depan. Ajakan bola berbahaya satu pemain kali ini. Ajukan sudah ke depan kali ini. Umpankan kepada nomor 15 masih bola nampak dia kepada Salman. Nampak melipat kali ini. Oleh para melaksanakan sudah lemah datangnya bola kali ini. Bawa sini jalan oleh Nanto. Ketengahkan kali ini sudah. Mudah. Jatuh di mana ada Ali Pantul. Kedepankan dia. Atau teman kali kaki kiri dia. Sehingga mental sudah lama tak bisa diselamatkan dengan Teguh. Ancang-ancang kali ini. Lemah datangnya pula. Umpankan ke depan nama dia. Ada Denny. Ada yang kedepankan dia. Salah perhatian pula. Masih tertanggung pula. Di mana masih juga oleh Fikri kali ini. Fikri akan mencoba melempar bola. Ada yang pantas ini ajukan ke depan kan ke belakang nomor dia tertanduk bola di tengah satu pemain di sana masih kena untuk balik ke belakang dia. Di mana ada Randy Zantra bawa bola kali ini ada umpan ke belakang jalan di tujuh dia ada Salman yang lebih kali ini tengahkan dia tiga bola saja kali ini super pernikahan di buka ini umpan kena foto mandi dan apa yang terjadi. Di mana berbeda sudah super sudah baik ya apa yang terjadi kembali nomor 28 dia Said Salman tempo harus ini bagus ini ada masih bakal sudah Al-Musa itu ada Said dengan nomor bola langsung mendapatkan satu faul mereka ditarik ke belakang dia dan tenang ini saudara masih belum faul dan masih bayar satu pemain di sana mau mesti dipayang satu pemain mereka dan satu pemain mereka disalahkan di mana ada David masih satu pemain baca ringan partisi dan aluminium
Toko juga bintang beralamatkan di RT2. Kali ini, air kedua tangannya mengugat telepon dan kali ini siapa yang tertuju namanya? Tarik ke belakang dia, buat kawan apa dia? Ada Fikri berpura-pura, ajukan kaki kiri Fikri, umat ke depan masih juga berpura-pura. Atiku kali ini, pernikahan tarik ke belakang dia, kerjasama dengan kawan sama satu super. Tarik belakang super kali ini mampu, wujudkan ke belakang tangan di sana ada Nanto, ada lalu kali Nanto, ke depan kan dia masih terpatahkan pula. Adi mata, pergi ke Selman kali ini, ada Karuna Selman kerjasama Fikri yang di sana. Apa yang sudah ajukan ke depan dia, di mana dia ada satu tank ke depan kan dia, satu pemain dia masih juga berpura-pura, ajukan masih juga berpura-pura, masih berputar. Nato langsung ke depan kan dia, satu ada pula, ada masih tepat pada depannya, langsung ke depan depan, disontorkan ke depan, ada di sana ada Salman, Salman bawa, ada yang nama bawa kali ini, langsung saja tarik ke belakang dia, berpura-pura, songkol menyokul apa saja nama, tarik ke belakang dia, dan Nato tarik ke belakang, umpan ke belakang apa dia, Said kali ini, tepat pada umpan ke Said, Said kembali, Nato kembali, umpan tarik ke belakang dia, dari kaki Said, dengan kerasa dia, Adi bawa belakang ke depan, dan masih juga berpura-pura, dikira juga cuma manis, umpan, sontorkan ke depan, kali ini, ada masih juga tertentu. Ada sama dibaikkan kau di sana. Di mana ada Nanto, Nanto ke tengah kan sudah. Salah satu pemain di sana. Closing terjadi, tenang-tenang kali. Masih dibawa ke depan kawang. Siding terjadi dan masih bergerak juga coba. Umpankan ke tengah. Ada tadi kita memuntut kali ini pasukan memandati Faisal Pantai Sati kali ini. Dan masih kita memperjalan kawan. Ketengah kan sudah. Di mana ada Nanto. Ajukan kembali. Nomor berdua persiapan sehat. Ada Reni. Lagi ke tengah kan sudah. Ajukan ke gol kali ini saudara, tendangan yang sangat luar biasa dari sana nampaknya saudara, hasilnya terjebol ke robeknya dan Alika hasil amakanan hasil laut Yamatos kembali ke lapangan dia, di mana umpan dari titik tengah kali ini umpan dari ke belakang dia langsung di babak sendiri sana, di mana nomor apa yang berlangsung bisa begini, Widi tak ke belakang masih salah banyak bawa Tomani dia dan masih terkena apa permainan bola dengan ini dan satu pemain saya berdiri berwarna ada Davi, kau ingin dapat katakan pula dia masuk ketika posisi kali ini ada menuju di jamaah ada muda, muda ke depankan dia masih bisa sama Bedan kawan di sana ada sudah Kamal, Amal bola umpan dari dalam Kamal ada bertanya masih juga berbola dengan Arifin, ada masuk Kamal kali ini langsung ke depan dia masih berikut ada di mana saudara Salman Salman Rafur kerap mencoba salah berjumpa Salman tiga belakang dia ajukan di kerah tak ada kawan di sana ada akhirnya masih bisa terselamatkan dia tiga bola saja kali ini kandas di kaki nomor putra kali sini ada Davi Davi ke depankan dia ada juga kawan apa dia tonton kerah saja terjadi dapat berpura-pura masih juga Denny ada ini kita terangkan ketengahkan ada Said langsung bangun pula ada masih aduk berdua dan apa yang terjadi masih terlalu Arifin akan depankan dia ada pada Nanto Nanto tetap berarti mencoba Nanto kali ini ada yang bolong ketengahkan sudah ada yang satu pemain bisa ada yang kita tutupi satu pemain yang bangun pula apa yang kita tutupi kali ini jangan lama-lama satu dua tiga pemain kali ini masih bisa dipatahkan dengan kartu kali ini ada terang-terang masih penyempatan adil-adil ke depankan dia masih juga berapa-apa soltor dan berkawan tepat pada umpan kali ini berdikari kali ini saudara di mana umpan ke belakang di mana kamu sudah ada ajun ke belakang Arno akhirnya ada kawan-kawan tepat pada umpan kali ini satu pemain di sana ada yang kena apa yang terjadi saudara ada terbang begini saja oleh penjaga kawan dan enaknya dilempar kepada kawan tempat pada lempar tempat-tempat umpan kali ini dan tengah-tengah kali di bawah sini sana oleh sudah gila tidak ketengahkan dia maju juga berbola keluar dari sekarangnya dia di mana ada kambel kambel ke depan salah satu pemain dia kambel bisa bahasa dia umpan tarik ke belakang dia mana tengah-tengah sudah Arifin Arifin kita sama dengan kawan di sana masih juga di rumah adi oleh nomor karena Nanto kali ini tengah-tengah kali ini Nanto masih cari kawan umpan ke belakang tempat pada umpan lagi Reddy kepada Salman kali ini satu pemain di sana masih juga yang wangi oleh sudah Kamal kali ini umpan dari kebelakang dia Randy tenang-tenang mencari kawan ketengahkan sudah umpan kali ini dan masih tenang-tenang umpankan masih kepada Super Adiman Randy ketengahkan sudah ada Asain Haim dari kebelakang sejarah kali ini kalau sudutnya ke belakang dia mau bisa berkaya ada Salman dia kalau teman-temannya mau bisa berkaya tak kebelakang dia ada Asain dan bisa dipatahkan pula tahan kali ini serangan buat kali ini jadi Pes Pantai Sati Abdul ada Said tinggal bersana umpan ke depan masih ada Tumit tarik ke belakang dia ada Super Asyik Pampan dari kebelakang kali jangan keras anak tokoh ini jalan ke tengah kaki berarti nanti di tengah kepala yang kandang sehingga di Nanto Nanto ke tengah kaki masih dalam tengah kali ini Arifin ketika Arifin dengan pandangan ke depan dia ada melepaskan tangannya dia ajukan jangan kaki kepada kawan ganti jualan Rendi Rendi selama potong manusia masih juga berpura-pura masih satu pemberi sana ada di kebelakang dia ada sudah Kamal Kamal ke depan ke tengah kali ini akan saya berpindah kawan kali ini saudara dan langsung saja ketengahkan kerja sama tadi kepada kawan nomor 11 kali ajukan ke depan
Ayunan sopan saja ke belakang kali dan tenang-tenang kali ini saudara Arifin. Tak ada lawan kali ini yang mendapatkan kesenangan kali ini. Ada mencari kawan ajibkan juga kepada kawan tempat pada umat kali ini. Langsung mempelai-pelai umatkan kepada kawan. Masih juga berputar berdoa agar satu pemerintah ini. Ini kita katakan dia masih selamatkan pula. Di sana agar saudara super-super ke depan kawan itu memang sisa Salman kali ada Syahid. Asyari bayar nato karena Salman kali umat kepada super. Syahid kali ini tarik kepada kandia. Umat kawan sekali ini Arifin. Arifin mempermainkan berdua kali ini. Terang kali apa yang ke depan kembalikan kepada kawan super. Super dengan bola kali ini. Ada langsung ke depan cukup manis. Kembali kepada Salman. Salman terang kali dia bawa ke depan. Ada umatkan kawan satu pemain saya berdiri. Yang nampak ada kawan-kawan. Hati ke belakang ada. Salman sama masih biarkan saja dia. Masih super dengan kaki kirinya. Asyik super. Sekarang dari kaki kawan masih. Apa teman dia di bawah sini. Untuk bersebelah sekali siapa di sana. Ada teman kawan belakang. Apa ini manusia berkaya. Ada untuk bersebelah sekali ini siapa di sana. Di anak Denny. Akhirnya tangkap saja. Lempar kepada kawan apa dia. Umpan kepada kawan nama satu pemain saya. El Musa. El Musa dengan apa pula. Ada di pada satu. El Musa satu. Dua tiga. Haji kocok oleh saudara El Musa. Mendapatkan. Membentur kaki lawan apa. Baik paling kuri benar. Saudara mengibatkan. Yaitu lempar ke dalam. Akan terlempar dia. Oleh pesan pada satu. Siapa sebagai lempar gol kali ini kan. Ancang-ancang apa dia. Itu lempar yang sudah dilaksanakan pula. Beberapa nama dia. Umpankan kandang si kaki sudah kam. Dan akan berang ke tengah. Satu pemain di sana. Kami mencoba dengan ini. Haji turunkan ke depan. Mendapatkan nama dia. Satu pemain di sana. Nato. Nato tadi kita ganti. Dan masih bisa potongkan dia. Itu sudah bete pertahanan kali ini. Yaitu di mana ada Ali Bantul mendapatkan beberapa kocek kali ini ke depan masih satu pemain sodorkan ke depan kawan Tomen kali ini dan masih bisa dipatahkan langsung oleh saudara Adin. Adin ke depan kan sudah memahat kau pikirkan ke depan apa yang sudah masih berputar antara Adin Nafakir kali ini buat katakan dia Adin mana orang karena pun cukup manis boleh bayar ada Randy. Randy 31 sudah kali Randy lecah sampai jalan kawan di saat Adin ke belakang dia apa yang terlihat saudara Arifin dengan ke depan kepada kawan apa dia ada Tomen Tomen ke depan kali ini umpan ke depan kawan ada Tomen di sana sudah saya menuju rumah apa yang saja patahkan pula oleh Mas Arya Pantai Sati kali ini kedepankan satu pemain Fikri Fikri untuk kawan di sana satu pemain membawa bola langsung diluncurkan ke depan apa dia ada masih ketengahkan ke dalam yang mumpul sebelah kali ini Pantai Sati satu pemain kebelakang masih diluncurkan kali membawa ada masih ada Said salah dan pula masih bisa patahkan pula anda si kaki saudara Adil ada pemain Adil kali ini saudara Adil mana dia Adil bapak dia Adil Manggala sama Pinamun menerima pendaftaran peserta didik baru yang beralamatkan di desa Pesawan kecamatan Pinamun. Kembali ke lawan kali ini ada Adin. Adin di tengah sudah satu pemain dari lawan pusing belah baik buah. Umpan tarik ke belakang dia dan tanah kali benteng pertahanan di mana Adin sudah Davi. Davi ke depan kan dia patahkan pula tarik ke belakang dia tertarik sudah ada Davi sendiri di sana tak ada ayo itu kawan-kawan menyerang di sana tenang-tenang kali hentikan proses celah di bawah sana di sana Adin mana ada gila-gila ketengahkan apa yang sudah Adin mana punya patahkan pula satu pemain di sana sudah mudah-mudah kedepankan dia tarik ke belakang dia masih bisa saja dia dapat posisi belas ada bola bola kali ini tarik ke belakang masih juga patahkan pula oleh saudara pendapat kali ini tarik ke tengah dan masih juga berbunga bola ada Nanto Nanto belakang di sana tempat pada upaya ini tarik tadi ke belakang apa dia satu pemain sana ada umpan kata ada Nanto masih akan nafsi kaki saudara super super tarik ke belakang dia ada Arifin Arifin maaf pula umpan yang kepada Salman Salman 30 saja kali ini jangan umpan untuk menyebabkan Salman kali ini kaya saya ketekan kepada saya tambah dia asal putih di mana ada Nanto Nanto bapak saya dia asih itu juga pada Salman dan pula masih asal Salman ini aja ini ya don akhirnya ke depan di mana ada Kamdan Kamdan ke depan sekarang saya pikir Fikri Fikri ke depan kan dia potong dengan enaknya dia seorang El Musa ke depan saya ke belakang dia masih juga berbelah belah kemulut kali ini saudara masih ada Pato ada ke depan satu pemain yang berbelakang main yaitu dari apa yang saya dikatakan di pemain barunya bagaimana kan dia apakah bisa menyebabkan golnya dan tidak ada tidaknya mari kita menyaksikan bareng-bareng kali ini saudara lempar ke dalam laksanakan dia oleh Fikri ancang-ancang pergi dengan kerah kedua tangan mengaku di bulan membuat kepada kona pacar hari ke belakang di satu pemeriksa maju juga berupa-upa keluar dari syakal yang saya kali ini asyata kepada Nanto Nanto ke depan dan saling mengumpul ke atas Tomin hati pilih mengasuh langsung di pencet pertama kali sodorkan ke depan salah satu pemeriksa di mana ada Arifatul Lombardia berpikir bahaya dan masih ada Tomin Tomin terang
sana, ajukan ke depan. Umpan kepada umpan yang keluar di sana di pejang kawang. Kembang saja berang enaknya usaha Naufri. Langsung dilipat kepada umpan dia. Di sana telah punya Arno. Arno bisa maju fansnya pertahanan di mana di Adin. Pelan-pelan dibawa ke depan umpan di Adin. Masih ke depan ya. Satu pemainnya berdiri di depan dia. Ada maaf kali ini sudah kambang. Ada kelompok satu pemainnya. Satu pemain bisa maya. Masih ketinggalan dia. Masih putih mana ada. Arifin dan masih cuman terpul. Mau masuk di mana. Tapi sudah masuk juga ke depan MP. Mana pula tenangkan atau hitung dengan bawa bola. Di mana kita buat secara kali ini sudah Said membawa bola. Sodorkan ke depan. Di mana umpan kepada Tini. Tini kita tenang tempat umpan kali ini. Kita akan dapat tungin. Membawa bola kali ini dengan bawa bola. Berhenti kali ke depan kawalan. Langsung dapat sodorkan ke belakang. Berhenti kali ini dan satu pemilik Tini. Jadi kita akan dia. Tak ada kawan dalam menurut pandang dia. Nanti pula disangkar dia. Akan mencoba bawa bola. Masih terayak. Langsung saja patah pula. Masih tenang-tenang kali ini Said. Umpan ke depan. Sodor ke depan kali ini. Kalau patah pula masih bisa. Akan ketika akan bisa. Umpan ke depan dia. Satu pemilik sana dengan kemudian. Akan pulang kali saudara Adi Bradavi. Ya ternyata ada tambahan satu pemain kembali. Kurang satu pemain tambahnya pada babak yang pertama. Kembali kali ini umpan kepada satu pemain sana baca. Elmo Bravo masih bertahan pula dan ada Randy tadi ke belakang dia. Kali pindah kawan, aku bisa kerja sama dengan Randy. Langsung dalam kali ini, hajumkan ke tengah kan dia pada Nanto. Nanto baik kerja sama kawan kali, menyerang ke arah pada kali ini. Bawa patahkan bola sudah super. Super dalam bacaan kawan di sana, ada Teguh. Teguh kepada Denny kali ini, bawa bola Denny di sana. Ada ngawal pada Tumin, Tumin ke bawah satu pemilik sana. Langsung dibawa ke arah, Tumin langsung dibawa ke arah. Kawan yang percaya oleh Anofi kali ini, cacau saya pemain Pak Denny. Ada yang membuat, kan teman Pak Denny kali ini. Dan masih dibawa-bawa satu pemilik kali dan hajumkan ke saja masih terbentuk kaki awal mata di kepala masih bisa dapatkan dia ada tumbing apa masih banyak saya kali ini tumbing kali ini kerap terbentuk dia tumbing mata di kepalanya ada ayo sama sama sana mata di kepalanya kembali kepada ini kita potong di sini mata di kepalanya ada tunggu dan umpan ke tengah masih terbentuk ada umpan super super pada nato nato kota kala dan saya kali ini hampir pada pada saya kali usah terkena depan ada ready di sana don kali ini saudara bahwa menandakan dia pada bapak yang pertama usia sudah nanti berikutnya akan ditunggu bapak yang kedua bapak menegak Mas Bayu di mana pada bapak yang pertama sementara keunggulan Mas Garda muda dari Pak Kunce namanya saudara dan bagaimanakah pada bapak yang kedua nanti apakah dari Mas Pantai nanti ketambahan golnya bahkan akan mau menyebutkan gawang yang terjaga Indra kali ini harapan yang muda kali ini saudara Garda muda pengguncen akan berada pada kesebelasan dari Pantai Sakti Jetis nampaknya kita lihat satu pemain seorang Tumin sedang bisa di medis untuk sedikit membantu kakinya seorang Tumin dan kita lihat sudah memasuki lapangan Tumin dan peluit sudah dipunyakan kali oleh Bung Herbianto. Bola mengalir kepada pemain-pemain dari Pantai Sakti Jetis nomor punggung 14 dia di sana mencoba geser ke belakang pemain belakang kali ini dari seorang Adin. Adin lakukan lompas melebarnya di sana arahkan kepada Elmausa nampaknya mencoba dia kejar bola saya di sana ada pergerakan pemain turunnya dia nampaknya pemain daripada kesebelasan kaca sudah lagi dan lagi bola ke dalam lapangan saudara-saudara melainkan trofi untuk kesebelasan dari Garda Muda Bangkuncen ada Reni akan melakukan lemparan ke dalam yang lakukan sudah dia di sana super yang dituju hantikan saja oleh seorang Arno namun kembali seorang Saigode berikan dia di sana satu pergerakan pemain dari Garda Muda Randy tarik mundur belakang dia di sana soal hari ini umpan bebas ke belakang nampaknya pemain seorang Arifin coba kembali kita lihat saudara-saudara pemain dari Garda Muda ajunkan sudah bola ke depan lepas jadi jebakan Said sayang umpannya terlalu deras mendekat ke arah penjaga gawang seorang Novi
Novik kembali kuasai bola, nampak kembali seorang Davi. Kuasai bola dia di sana Davi, geser pendek yang umpankan bola. Masih dari Bantu Santi Denis, angkat sudah dari sana. Arno kuasai bola, Helmusa, webnya di sana. Masih kembali pemain-pemain dari Bantu Santi Denis, kata di kaki side Godes. Melebar dia kepada seorang Teguh, mencoba giling si kulit kuda di sana. Masih Teguh dan kembali kita pergerakan serang. Denny, masih Denny, arah kali bertangguh. Denny kembali kuasai bola di sana. Angkat ke depan, berbahaya. Ada demi kali ini masih Sumar. Geser kali ini ke sisi seorang Randy. Randy berikan lagi kali ini pemain seorang Salman. Salman kepada seorang Tumin. Terpotong umpan dari seorang Salman kepada seorang Tumin. Kembali pemain-pemain Al-Muzza. Geser kepada Arno. Arno kembali mencoba sodorkan pendek. Sayang kali ini bola membentur kaki pemain seorang Arifin hingga bola kembali kuasai oleh pemain dari Pantai Sakti Jenis. Sedikit tercatu dia di bebas akan dilakukan oleh pemain daripada Karga Muda Pekuja. Letakkan bola dia di sana pada titik pelanggaran. Kita lihat penyebab pelanggaran saja pemain Pantai Sakti. Lakukan sudah tendang. Masih melebar dari gawang seorang Novi. Izin bagi Anda yang akan mencoba untuk kesehatan Anda, hubungi saja Bapak Turyono yang punya alamat di RT 19 RW 5 Desa Jepara Wetan. Baik, kembali ke tengah lapangan seorang Arno mencoba melebar dan saja Bapak Torik yang punya alamat di Jepara Wetan. Kembali ke tengah lapangan saudara-saudara, crossing dari pemain dari Garda Muda dapat dipertahankan lewat tajukan pemain belakang dari Pantai Sakti. Jadi bukan sudah ready kepada kawannya seorang Sumpah. Sumpah dapatnya alamat kembali dari kudur ke belakang. Lebar kali ini ada pemain belakang, kita lihat seorang Arifin. Arifin mencoba geser ketika dia di sana, ada Salman yang dituju. Namun patah lagi oleh pemain Pantai Sakti, ada Danang dan Tengkut jemput bola dia di sana. Ada Nanto, Nanto kembali kuasa pelanya di sana. Masih kembali seorang Nato pindahkan ke depannya di sana Salman. Ah, mencoba kocek kali aja Tumin kali ini. Tumin berikan lagi di sana Salman. Salman ada side codes, masih side codes. Melebar menuju kali seorang Denny. Dari menuju satu pertahanan dari tenis, masih Denny kocek bola, kocek jauh. Yang kali ini oleh pemain-pemain daripada Garda Belasan. Garda Muda masih pantas saja. Kembali duel di udara mudah. Namun kembali seorang Teguh. Ada Arifin. Arifin kembali kuasai bola. Ajurkan kepada Salman. Hentikan dengan dadanya dia di sana seorang Salman. Dan sedang. Oh, nampak kali ini pemain daripada kesebelasan Garda Muda seorang Tobin. Kali ini akan mencoba melakukan tendangan corner kick. Hari ini kita lihat saudara-saudara seorang Tobin. Nampak dengan ciri khas dia di sana. Nampak kembali mencoba akan melakukan tendangan cukup. Namun sayang, tendangan Tumin lemah. Ada Salman, Salman kembali, kita lihat mencoba gocek, lebarkan lagi. Ada Tumin, kali ini Tumin mencoba dia di sana. Goyang badan dia di sana. Tumin menari-nari dia di sana. Lepas akan mencoba melakukan tendangan bebas. Adin lakukan sudah dia di sana. Arahkan ke depan Muda, potong oleh tajukan pemain belakang daripada Kansa Belasan Garda Muda. Said Kodes kembali kuasa bola. Masih kita lihat pergerakan Said Kodes. Ada Nanto, Nanto kembali geser kepada seorang Denny. Denny mencoba bayi pemain belakang dari Pantai Sakit Denis. Masih seorang Denny lewati 1, 2, 3, cocor saja bola kembali pemain seorang Arno. Arno kembali geser ke tengah dia di sana. Masih kembali ada Fikri mencoba kembali kuasa bola dia di sana. Nampak kembali pemain belakang dari kesebelasan Pantai Sakti Acutis dia di sana. Arno, Arno geser kali ini lagi dan lagi pergerakan pemain seorang Fikri. Fikri kembali kuasai bola, dorong ke tengah dan kembali kita lihat satu satuan ke arah sisi sebelah barat kali ini. Hentikan kembali, adakah di sana seorang El Musa geser ke belakang dia di sana. Masih dari Pantai Sakti jadi sayang, pemain-pemain dari Pantai Sakti jadi melebar dia di sana. Ada Danang, Danang kembali ke sebelah, arahkan dia di sana. Ada Arno, masih Arno tusuk bola dia di sana. Ada Kocing, berbahaya dan Wendra. Kali ini lepaskan bola kembali seorang Said Kodes, lemparkan bola ada seorang Supar. Supar kembali bola kuasai dia di sana. Masih kembali Supar, berikan lagi kepada seorang Randy, mencoba kirim bola dia di sana. Pemain dari Garda Muda angkat ke depan. Tumin, tendangan dari Tumin kembali
seorang Said yang dituju. Patah lagi oleh pemain dari Pantai Sari, Adi. Adi lompat lakukan. Arahkan kembali pemain. Sore hari ini kembali kita kalah pacu darah saudara. Satu penguasaan bola Adin. Adin lompat lakukan. Masih 1-0 di babak kedua, masih belum memecah kebuntuan karena 1-0 tercinta di babak pertama. Kembali seorang Mendra akan melakukan serangan. Lakukan sudah di bawah, jauh ke depan. Ada Tumin, ada Salman, dan kali ini Adin tanduk ke belakang. Novi, dan kita lihat Novi reok saja. Novi berbahaya. Umpan dilakukan oleh Novi, namun masih beruntung. Apa Mendra Wiki angkat sudah di sana. Ano, Ano mencoba melakukan counter attack di sana. Kawan ketat, penteng kokoh dari ganda muda. Ari Panggung lakukan umpan ke depan. Ada jatuh seorang Arno. Arno kembali kuasa bola. Penguasaan bola Arno, tarik mundur ke belakang. Ada Adin. Adin kembali kuasa bola. Umpan ke tengah di sana. Lagi-lagi kita lihat pergerakan pemain dari sana. Melebar lagi ada Arno. Arno berikan ke umpan ke bola. Berbahaya. Ada Nedi. Anda yang berminat, Dr. Kandri An Putra Putri Anda ke SMK Manggala Mama Binangun yang bertempat di desa Pesawat. Mari kita lapor saudara-saudara kali ini. Seorang pemain belakang dari Pantai Saat kita aduk kali ini. Ada seorang Jumat, berikan lagu seorang Said Gondel. Kali ini, dua langkah di depan. Kembali Toto saja kali ini, arahkan ke depan. Namun kembali kita lihat, bola mengarah kali ini. Kembali pemain-pemain seorang Adin. Adin kembali kuasa bola. Kuasa bola kali ini belakang dari Zedis. Lompat lakukan kali ini. Arahkan ke depan dia di sana. Dadang, namun lepas dari kaki itu takut dan Teddy. Teddy kembali kuasa bola di sana. Kaki melakukan ada Fikri. Bola kali ini. Ada kembali kuasa bola. Angkat penyebab. Kita akan pemain dari pandang kesebelasan. Mencoba Tuhin, waktu itu menjadi sana. Ahai, kita akan pergerakan Tuhin. Kau tinggal aku. Teran balik lakukan Pantai Sakti Cerdis. Arno, Arno kembali kuasai bola dari sana. Geser kali ini Fikri. Ada El Moussa, masih muda. Benar banget ngebloknya lah. Wes. Ini dia yang berada di pintu masuk untuk segera membantu ke tempat penitipan kendaraan bermotor. Baik saudara-saudara, kembali masa bola pemain dari Garda Muda Pekuncen arahkan kepada Arifin. Arifin kembali kuasa bola. Saya lihat saudara-saudara sedikit bermain-main dia di sana. Beri serang ready, geser pemain dari kesebelasan. Agar dia punya serang sampai yang maju mundur ayam kebukaan Santi. Ayam kan sudah di sana, jalan kembali, masih jalan. Kocek dia di sana, melebar. Ada Fikri, pemain cerdas kembali kuasa bola saudara-saudara. Angkat ke depan, pemain dari Cetis masih tinggi. Kali ini serang Tumin. Yohoi, Tumin si belum dari Garda Muda kali ini. Masih dia di sana. Licin sekali serang Tumin. Namun mencoba dipatahkan saja oleh pemain dari kesebelasan Pantai Sakti. Melebar kepada serang Fikri. Fikri kembali kuasai bola di sana. Masih Fikri. Angkatnya di sana. Berbahaya. Ada serang Al-Musa. Masih Al-Musa. Bahaya serang ini satu. Masih Al-Musa dan tangkap. Panjang pertanyaan babak kedua telah selesai. Dengan demikian, kesebelasan dari Garda
muda Bagus Chen Rehat melaju ke babak semifinal. Kami ucapkan selamat kepada kesebelasan dari Garda Muda Bagus Chen dan tetap semangat untuk rekan-rekan kita dari Pantai Sakti Jenis, tim tangguh, tim andalan yang selalu menjunjung tinggi sportivitas. Terima kasih kepada kesebelasan Pantai Sakti Jenis yang sudah berpartisipasi di 8 Krida Raja tahun ini.